Kemudian di ayat yang kedua, qayyiman. Ini juga masih keistimewaan Al-Quran. Qayyiman artinya yang lurus. Padahal sebelumnya sudah disebutkan, walam yaj'al lahu iwaja. Al-Quran itu tidak ada kebengkokan. Ya. Biasanya sudah cukup dengan ungkapan ini. Kalau sesuatu yang tidak bengkok pasti dia lurus. Tapi kenapa ditambah dengan qayyima? Kata para ulama ada dua tujuannya atau penafsirannya. Yang pertama sebagai takkid, sebagai penguat bahwa Al-Quran itu tidak ada bengkoknya sama sekali. Beda dengan hal-hal yang lain selain Al-Quran, bahkan karya tulis para ulama sekalipun yang nampaknya tidak ada kebengkokan, tetapi ketika diperiksa dan diteliti oleh para ahli, ternyata didapati ada kebengkokan padanya. Nah, itu yang dimaksud dengan takkid. Qayyimah di sini sebagai penguat, ya, bahwa Al-Quran tidak ada bengkoknya sama sekali. Bahkan kalau seluruh dunia memeriksa Al-Quran, niscaya mereka tidak akan dapati kebengkokan dan kesalahan yang ada di dalamnya. Ya. Adapun yang kedua, tafsir dari kata qayyimah, Al-Quran itu sebagai hakim, hakim dari kitab-kitab terdahulu. Ya. Jadi Al-Quran memiliki dua fungsi. Yang pertama, Al-Quran menjelaskan bahwa betul-betul ada kitab-kitab sebelumnya, kitab-kitab terdahulu seperti Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa. Al-Quran membenarkan itu semua. Namun di dalam Al-Quran diingatkan bahwa kitab-kitab terdahulu itu sudah mengalami penyimpangan. Maka kalau didapati penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalam kitab-kitab terdahulu, yang menjadi hakimnya adalah Al-Quran. Itu yang dimaksud Al-Quran sebagai hakim dari kitab-kitab terdahulu. Ada juga yang kedua yang dimaksud Al-Quran sebagai hakim, yaitu Al-Quran sebagai petunjuk dalam segala hal, sehingga kita tidak butuh kepada kitab-kitab yang lainnya. Makanya kemarin diingatkan bahwa enggak boleh seorang muslim membaca kitab-kitab terdahulu kalau tujuannya dalam rangka mencari hidayah, mencari petunjuk. Kenapa enggak boleh? Karena dia merasa tidak cukup dengan Al-Quran. Iya. Atau seakan-akan tidak ada keterangan di dalam Al-Quran tentang hal yang dia cari. Padahal Al-Quran itu sudah cukup bagi semua orang. Iya. Kalau seseorang tidak mengenal apa itu Taurat, apa itu Injil, dia masih bisa hidup bahagia dengan Al-Quran. Dia bisa menjalani kehidupannya di dunia, bisa beriman kepada Allah, bisa merasakan manisnya keimanan. Makanya orang yang mencari petunjuk kepada selain Al-Quran, berarti dia adalah orang yang ragu terhadap agamanya. Hadza shiratun mustaqim.